Assalamualaikum, saya Wan Efek. Okey, pada minggu ini kita nak bincangkan 4 pair. Okey, pair yang pertama U-Share di time frame daily. Okey, dekat kawasan kotak yang saya tanda ni, ada CS Buy dan ada CS Sell yang dia close di luar body CS Buy. Okey, ini menunjukkan trend dalam keadaan trend sell. Okey, target U-Share ni saya akan target dekat 0.96205. Okey, untuk pair UJ. Okey, UJ kita lihat kat kotak sini ada candle buy dan ada candle sell yang berjaya close. Okey, ini menunjukkan trend dalam keadaan sell. Okey, target untuk UJ ni saya target dekat price 108.743 untuk dia turun retest. Okey, GJ. GJ kita lihat dekat kotak sini ada candle buy, ada candle sell yang berjaya close di luar CS body buy. Okey, untuk UJ ni saya target untuk penurunan dekat price candle sell yang berhampiran, iaitu price 145.583. Okey, EU untuk time frame weekly. Okey, EU kita lihat kat kotak sini ada candle sell dan ada candle buy yang berjaya close di luar CS body tersebut. Okey, ini menunjukkan trend untuk jangka masa panjang EU dalam keadaan trend buy. Okey, itu sahaja daripada saya, Puan Izzat.